Assalamualaikum guys. Oke, kali ini aku akan share nih body care yang beberapa hari ini lagi sering aku pakai dan aku suka banget karena cukup cepat ngatasin kulit badan aku yang lagi kering dan kusam. Yaitu produknya Scarlet Whitening yang varian terbarunya, yaitu varian Happy, dan aku pakai body serum dan body lotionnya. Klaimnya sih 3 kali mencerahkan dan ternyata yang aku rasain emang bener sih cepet bikin cerahan kulit badan aku yang lagi kusam. Dan lembabnya pun langsung kerasa juga, jadi pas awal-awal pakai itu kaki aku lagi kering banget, langsung jadi lebih lembab gitu setelah aku aplikasiin 2 produk ini. Aku rutin pakai setiap hari karena memang mau fokus ngerawat kulit aku. Dan yang aku suka lagi nih untuk wanginya, masya Allah, seger, enak, dan ada wangi manisnya juga. Nah, untuk yang body serum ini, klaimnya tuh 3 kali mencerahkan karena ada 3 kandungan utama yang bikin kulit tuh jadi cepet cerahan, yaitu ada glutathione, niacinamide yang bermanfaat banget mencerahkan dan meratakan warna kulit kita. Dan ada kandungan glycolic acid yang bermanfaat mengangkat sel-sel kulit mati serta dapat mencerahkan kulit juga. Nah, selain 3 kandungan tersebut, dalam body serum ini juga mengandung ceramide, kemudian ada hyaluronic acid, ada juga sea butter, dan ada juga vitamin E serta titanium dioxide. Dan untuk tekstur dari body serum Scarlet Whitening yang varian Happy ini tuh lebih ke creamy watery. Teksturnya tuh mirip pelembab wajah, jadi tuh dia ringan, mudah dibaurin, dan mudah meresap. Aku pakai body serumnya tuh sehabis mandi, dan ini tuh aromanya bikin semangat karena seger, enak, dan ada manisnya. Setelah memakai body serumnya, aku lanjut pakai body lotionnya yang Happy juga. Nah, ini aromanya juga sama dengan body serumnya tadi, manis, seger. Cuma yang aku cium untuk yang body lotion ini tuh kayak aroma jasminnya lebih keluar. Kemudian untuk manfaat dari body lotion yang Happy ini tuh bisa membantu mencerahkan dan menutrisi kulit. Dan untuk kandungan dari body lotion yang varian Happy ini tuh agak berbeda dengan body lotion Scarlet Whitening sebelumnya. Karena untuk yang Happy ini tuh ada kandungan sea butternya dan ada aloe vera ekstraknya. Selain 2 kandungan tersebut, dalam body lotion Scarlet Whitening yang varian Happy ini juga mengandung glutathione, lalu ada vitamin E, dan titanium dioxide. Untuk tekstur dari body lotion yang Happy ini tuh lebih kental dari yang body serumnya, tapi masih terhitung blendable dan resepnya mudah kok. Dan body lotion ini tuh memberi efek tone up juga, tapi efek tone upnya tuh terlihat natural, tidak abu-abu. Jadi selama 4 hari ini aku tuh rutin pakai 2 produk ini sekaligus. Jadi hasilnya tuh benar-benar ekstra mencerahkan dan hasilnya memang beneran kelihatan banget. Dapat dilihat ya, kulit tangan aku tuh jadi cepet cerahannya dan kaki aku tuh nggak kusam lagi. Bahkan beberapa noda gelap di kaki aku jadi cepet cerahan juga. Dan selain bikin cerahan, 2 produk ini tuh bikin lembab juga. Terlihat bahwa kaki aku yang kering dan nampak garis-garis halusnya jadi lebih lembab dan garis-garis halusnya pun jadi lebih samar. Jadi aku udah ngerasain sendiri untuk manfaatnya dari 2 produk ini karena kandungannya juga benar-benar bagus ya dalam hal mencerahkan seperti niacinamide, glutathione, dan glycolic acid. Nah, jadi nih bagi teman-teman yang pengen kulitnya tuh happy karena cerahan dan lembabnya tuh dengan cepat, bisa pakai varian Happy ini. Dan 2 produk ini tuh sudah mengandung titanium dioxide juga, jadi bisa melindungi kulit kita dari efek buruk sinar matahari. Oke, segini dulu ya videoku kali ini. Thank you so much for watching. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.